Selamat datang kembali di channel Dodo Gadget. Hari ini kita akan mereview khusus untuk kamera Poco X6 Pro. Bagaimana dengan tips dan cara memaksimalkannya? Dan nanti di akhir videonya kalian akan tahu berapa skor dari kamera Poco X6 Pro ini. Yuk kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, saya ingin bahas kamera app-nya terlebih dahulu. Kalau teman-teman masuk ke mode Pro, ternyata untuk opsi kameranya tidak ada format RAW ya, bahkan untuk video Pro-nya juga tidak ada lock format video, jadi tidak selengkap Xiaomi 13T. Kalau kita pergi ke bagian opsi lainnya, ini juga tidak selengkap Xiaomi 13T juga, ini tidak ada dual video juga, tapi untungnya kalau teman-teman pergi ke editing galerinya, ternyata ada mode Magic Eraser yang cukup lengkap, bahkan AI bokehnya juga ada di sini ya, jadi kita bisa menggunakan foto biasa dan dijadikan mode portrait. Kemudian untuk slow motion, ini ternyata cukup lengkap pilihannya, bahkan ada resolusi Full HD 960fps, tapi memang 960fps-nya terbatas ya. Kemudian untuk hasil kameranya, bisa dibilang untuk X-Series ini cukup bagus ya, terutama dari segi ketajamannya. Yang saya cukup impress adalah kemampuan in-sensor zoom-nya, yang ternyata apabila saya bandingkan dengan full resolusi 64MP, dua kali zoom dengan kemampuan in-sensor zoom-nya itu lebih tajam ketimbang 64MP. Jadi in-sensor zoom-nya ini bukan gimmick ya. Bahkan di pencahayaan yang cukup memadai, ternyata 5 kali zoom-nya ini masih cukup acceptable. Kemudian kita langsung beranjak ke mode portrait. Memang nggak seperfect yang kalian bayangkan, tapi lumayan menurut saya untuk mensimulasikan ala-ala DSLR. Yang cukup menarik adalah meskipun mode portrait-nya itu hanya tersedia di kamera utamanya saja, tidak bisa dua kali, tapi teman-teman bisa mengambil foto dua kali zoom, kemudian kita bisa editing di post-processing, kita tambah AI bokeh, jadi hasilnya lebih dramatis dan lebih bervariasi. Dan ngomongin soal skin tone, kadang ini hit and miss ya, dimana kadang hasilnya natural, cukup on point, tapi kadang skin tone-nya itu agak soft gitu, alhasil detailnya agak berkurang. Ini habit yang saya rasakan di Dimensity 8000 series, baik itu di Xiaomi 12T, bahkan di 13T sekalipun, kadang-kadang hit and miss. Kemudian untuk everyday photo, dynamic range-nya cukup luas, langitnya terekspos dengan sangat baik, namun perlu perhatikan ya, apabila di kondisi yang cukup challenging, pastikan HDR-nya aktif di bagian kanan atas. Dan sedikit ada processing dan jeda terlebih dahulu untuk menyeimbangkan antara highlight dan shadow. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya, kalau kita bandingkan dengan kamera utama, jelas cukup jomplang karena memang secara megapiksel cuma 8MP, sehingga detailnya jelas berkurang. Apalagi dynamic range-nya, itu kemampuannya di ultrawide juga berkurang ya. Dan ketika kita switch antar lensa, teman-teman bisa perhatikan memang ada perbedaan antara kamera utama dan kamera ultrawide. Kemudian untuk makro yang 2MP, udah nggak ada autofocus, ya hasilnya ya, kalian bisa melihat sendiri, ini biasa aja. Kemudian kalau kita masuk ke malam hari, terutama untuk indoor, kalian nggak perlu menggunakan mode night mode, karena mode autonya sudah lumayan bagus, terutama untuk dynamic range-nya. Tapi memang di beberapa skenario kadang kurang akurat ya, terutama untuk skin tone-nya. Lagi-lagi skin tone-nya itu agak menguning. Tapi tenang, teman-teman bisa membuat skin tone-nya agak natural, tinggal tambahkan saturasi aja di post-processing. Kemudian untuk night mode di kondisi outdoor, menurut saya baik mode auto ataupun mode night mode, menurut saya tidak ada yang impresif ya di Poco X6 Pro ini. Kemudian untuk selfie-nya, menurut saya ini juga cukup bagus, dan dynamic range-nya juga luas. Tapi memang mode portrait-nya itu masih agak kasar ya, dan kadang skin tone-nya juga menguning. Tapi saya ulangi sekali lagi, teman-teman bisa memperbaiki di post-processing, ditambahkan saturasi. Kemudian yang saya cukup impress dari Poco X6 Pro ini adalah videonya. Gak hanya di semua resolusinya itu bisa dibilang stabil, tapi juga dia bisa switch antar lensa ya, terutama untuk resolusi 1080 di 30fps. Untuk ultrawide-nya dia juga lumayan bagus ya, dia di 1080 30fps. Stabil juga ace-nya di kamera ultrawide-nya Poco X6 Pro ini. Dan ternyata bisa di-switch ke kamera utamanya. Wah, keren sih. Bisa di-switch ke kamera utamanya dan
Kebetulan langitnya bagus ya. Kita switch ke kamera ultrawide lagi. Mantap sih ini so far videonya. Buat 4K 30fps-nya juga ada di sini. Apakah kedut-kedut? Yuk kita masuk bekam dulu yuk. Ini adalah 1080 60fps dari si Poco X6 Pro. Nah, ini adalah selfie-nya. Dia juga bagus hasil video selfie-nya, dynamic range-nya juga luas. Dan ternyata ada mode HDR-nya juga untuk kamera selfie-nya. Ini audio langsung tanpa ada mikrofon tambahan. Nah, ini tanpa menggunakan mikrofon dan resolusinya bisa 1080 60fps. Tapi kerennya 1080 60fps-nya cukup stabil sih si Poco X6 Pro ini. Dan ada mode HDR video selfie-nya ya. Yuk kita coba HDR video selfie-nya. Tapi kalau langsung ke cahaya matahari, kulit saya jadi agak soft gitu ya. Tapi kalau tidak berlawanan dengan cahaya matahari, ya skin tone-nya agak bener. Ini untuk malam harinya ultrawide 1080 30fps. Kemudian kita switch ke kamera utamanya, hasilnya sedikit lebih bagus ya. 4K 30fps malam hari di Poco X6 Pro. Gini hasilnya. Let's go. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Poco X6 Pro ini dari segi kameranya, menurut saya nggak hanya image quality-nya yang improve, tapi juga dari segi hardware, dia juga improve ya, karena sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Dan saya akan kasih skor Poco X6 Pro ini khusus untuk kameranya, yaitu 7,8 dari 10. Kenapa tidak bisa 8? Ya, karena memang ultrawide-nya yang 8MP dan makronya yang 2MP. Itu tadi adalah review kamera dari DW Gadget soal Poco X6 Pro ini. Apabila teman-teman suka dengan konten kupas tuntas review kamera di sebuah smartphone, monggo silahkan like, share, dan subscribe. Kamera apa lagi yang perlu kita kupas tuntas kemampuannya? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.